Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Streamer Live Simulator. Iya, kemarin kita mengalami masalah. Kenapa nih? Kenapa sesi feed-nya jadi berbeda, saudara-saudara sekalian? Oh iya. Oke. Sip. Dan kalian mau tahu apa yang saya dapatkan dari sini? Pertama, kita itu nggak bisa jadi streamer di awal, saudara-saudara. Kita itu harus kerja dulu, ya kan? Nyari uang dulu yang banyak supaya bisa membangkitkan PC kita ini ya. Supaya tidak jadul banget gitu loh. Cuman saya lagi bingung aja ini ya. Permasalahan dari sini adalah bagaimana caranya dia bisa langsung nge-stream. Udah saya coba ini. Ya kan? Udah sampai kayak orang gila saya, ya kan? Ini hati-hati jangan main ini, kalau yang bisa sih oke okay lah, gak apa-apa, it's fine gitu ya. Kalau yang gak bisa, aduh, wassalam, itu oke okay ya. Dan uang kita kok sebanding 51 ya? Oh iya, 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 51, oke. Okay. Salah. ZQ untuk keluar. Ini kadang itu agak susah ya sebenarnya ya. Cara dia pakainya, cara apanya, terus cari duit kita gimana. Oh ya, B. RR. Oke. Saya lupa. Question please. Item gua mana? Mobil gua di mana? Astaga. Oke lah ya, oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi tuh di sini itu kita mengalami masalah ya kemarin, bahwa kan kita kan mencoba gitu kan ya, dan kita harus ke toilet sejenak. Gak ada duit. Oke lah, gak apa-apa lah. Chat atas. Message-nya gak ada, terus bang. Oh, shit. Oke, okay, uang kita tinggal sedikit ya, saudara-saudara ya. Uang kita tinggal sedikit loh. Ini nggak tahu kemana, apakah nanti ada muncul dianya ya. Mobil ada di sana, bank kita ada di mana. Dan saya juga bingung ini. Ya, karena saya kan ngulang-ngulang lagi terus-terusan ya kan. Sampai tahu, oh maksudnya tuh begini, oke okay, gitu ya. Saya mau ambil uang ini. Oh, include pound. Wah, konyol ya. Oke, okay. Udah masuk duit ya di dompet ya, biarin aja lah di dompet. Kalau di bank kadang nggak aman, bisa dibajak orang. Hacker itu banyak di sini. Yang penting kita bisa pipis dulu ya, pup dulu atau apa dulu gitu ya. Dua kali pup, higienis kita kosong. Oke, okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, ini sih kacau emang. Sejauh-jauhnya saya gitu loh. Main game simulator ini game yang paling buat saya kesel. Emosi saya bisa meledak gara-gara game ini loh. Oke, kita cari job dulu ya. Karena kan uang kita udah habis nih ya. Kan uang kita kan udah habis ya. Kan kita cari job dulu ya. Ini warnet kita, internet kita lemot ya kan. Karena PC kita juga lemot gitu ya. Lihat, ada yang mahal, ada yang mahal. Nih kayak gini 41, 42 dari jam 14 itu jadi kasir. Itu gimana ceritanya? Jadi kurir. Kurirnya 44 ya. Oke, kita jadi kurir aja gak apa-apa. Sorry. Debit. Jadi tadi kerja kita jam. Oke, mana.
anak kurir. Nah, siap. Kita nggak tahu ini di mana itunya, tempatnya di mana gitu ya. Hampir dibilang sih agak terlalu jadul ini game. Ya udah lama banget ini game, begitu kan? Tapi buat saya masih fine lah. Nggak terlalu ini banget jam 17. Kita ke sana masih bisa untuk berjalan agak cepat ya. Ditambah kita butuh makan. Nggak mau. Oke, kita lihat. Ada di mana? Sono ya. Oke. Sebenarnya sih pengen pindah ini sih, pindah apa namanya? Pindah tempat sih, ya kan? Bodoh lah. Oke, kita jalan. Kenapa saya ambil di sini supaya lebih gampang ya? Mundurnya, apanya? Ditambah lagi kan ini mobil saya kan mobil jadul ya, jadinya agak sulit dipakai seperti itu. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Mantap punya. Jadi ini adalah tempat di mana kita itu singgah ya. Sebenarnya kan bisa milih ya, milih rumah ya. Cuman saya lupa juga ya. Harusnya sih dipilih dulu, tapi malah main asal milih aja nomor satu, nomor. Kalau kita pilih nomor 2, nomor 3 kan siapa tahu ada yang lebih berbeda gitu kan ya. Kita nggak pernah tahu kan. Begitu. Antara remnya juga beda atau gimana ya kan. Tapi yang pasti ya setiap tempat itu pasti berbeda-beda ya. Harga remnya dia, apanya dia, seperti itu. Oke, kita parkir di sini aja supaya nggak jadi masalah kayak kemarin saya melakukan masalah, yaitu mobil saya dihajar orang. Terus masuklah ke tempatnya, buset jauh amat. Terlalu jauh ya saudara-saudara ya. Tidak apa-apa deh, tidak apa-apa. Santai aja saya mah. Di sini saya tidak perlu memperdulikan sesuatu yang harus dipedulikan ya. Karena kurir biarpun bau tetap dihargai. Oke. Mengerikan ya. Nah, kita dapat 88. Lumayan kan? Lumayan. Buat hidup dulu sejenak gitu loh. Coba lihat bank kita gimana. Take a shower. Oke, ada 117 ya. Masukin ke CC semuanya. Ya udah nggak apa-apa deh. Lumayan, lumayan. Oke, sekarang mobil kita di mana? Oh, polisi dasar main nabrak orang aja. Orang entah lagi jalan. Oh ya, itu kita mana mobil kita? Lah, saya lupa. Kan kurirnya di sana. Terus kita jalan lewat sini kan. Iya, kok saya lupa sih? Oh, ini dia. Nah, ini mobil kita. Mobil butut kita ini. Jadi nggak apa-apa. Sebutut-bututnya mobil tetap dihargai dong. Ini mobil kita kok bersih banget ya. Saking bersihnya itu jalanan hampir dibilang nggak kelihatan banget gitu ya. Nantilah kita bersihkan ya. Oke. Ini mobilnya agak celeng ya. Nah, lewat sini. Bentar dulu. Ini map gua ngapain ya kemari? Rumah di sana, Cuk. Rumah di sana, Cuk. Woi, janganlah kau kemana-mana, rumah ke sana. Nah, lewat sini aja lah. Jalur pintas, jalur pintas. Sepintas-pintasnya jalur. Wih. Ini bawa mobil kayak bawa orang gila ini nih. Yang bawa ya. Gua aja baru tahu ini ya.
Wah. Kalau bisa pakai stick sih, pakai stick enak nih. Iya tahu gua harus shower, bener. Cuman sabar dulu, ini nggak ada tempat WC ya. Kita aja blok ambil ini. Internet Cafe Simulator. Udah sih udah pernah main sih. Tapi ya keduanya belum. Itu yang sedih. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Mampus. Mampus. Tabrak aja terus, tabrakin aja, tabrakin. Mati-mati sekalian lo. Jadi di sini tuh ada tempat buat apa namanya? Isi bensin ya kan. Gak apa-apa. Ada isi bensin di situ ya kan, terus sama di sini. Ada motor lewat di depan ya kan. Kita tidur aja gak apa-apa. Nggak ada masalah kok, tenang, tenang. Kalau misalnya kita mau mandi, mau apa, bisa. Game safe. Kalau kita tidur, selalu ke safe. Iya. Aneh ya. Padahal aku udah beli loh, ya kan? Udah beli... Padahal udah beli semuanya di sini ya, udah beli apa namanya? Udah beli WC, udah beli apa segala macem. Kayaknya dimalingin nih ya. Dimalingin gak tuh ya? You have to eat. Ya, gue tahu gue harus makan. Sabar. Saya duit kita tuh udah tinggal dikit gitu ya. Kita mau mandi gimana? Gitu kan? Ini kayaknya emang ada kesalahan sih. Oh, duit kita tuh tinggal 109 ya kan. Kalau misalnya kita paksa buat beli barang, datangnya besok. Kita harus mandi sekarang, ya kan? Bisa dipikirin nggak tuh? Bisa dipikirin nggak tuh? Emang ya, kadang ini game ini agak bingung ya, buat saya bingung gitu loh. Ini duitnya kemana semua? Masa dihack ke orang gitu kan? Oke, nanti saya ambil. Bad Firefox, PC Bathtub. Tuh harganya aja 400, boy. Buset dah. Iya sabar, astaga, udah kayak kelaparan aja lu, emang lapar sih. Makanya makan yang bener. Harus cari toilet, harus cari apa segala macem ya kan. Sedih gak sih sebenarnya? Sebenernya sih sedih banget sih. Cuman mau bagaimana ya? Hidup ini gak... Enggak gitu adil sih ya. Kalau buat urgent untuk apa namanya, pi dan pu ya masih bisa lah ya. Tapi kalau buat mandi ini nggak bisa sama sekali. Take a shower di sini di mana take a shower? Gitu loh. Oh mandi gimana? Kalau misalnya nggak ada itunya, ya kan? Tempat pemandinya. Saya pun juga bingung makanya. Apa di sini ada sesuatu? Gak bisa. Sedih loh ini saya. Sedih banget beneran. Saya juga gak tahu kemana itunya ya kan. Kenapa bisa hilang dan sebagainya macamnya gitu. Kadang emang stres sih. Main kayak gini stres. Tiba-tiba barang saya nggak ada. Ya sekalian ya kenapa nggak komputernya aja dihilangin gitu.
Jadi udah gak usah bisa pakai apa-apa lagi. Ini semuanya hilang, ya kan? Hal penting loh, itu hal penting. Kayak misalnya, apa namanya, bathtub, ya kan? Sama itu hilang, ya kan? Wah, kalau jadi kasir bau begini sih, kacau sih. Ah, udah jam 13. Ya. Ya udahlah, enggak apa-apalah, bodoh amat lah. Saya lupa ya, saya lupa. Ini kalau misalnya ada tempat buat mandi sih enggak apa-apa deh ya. Ayolah, tempat buat mandi. Tempat buat mandi enggak tuh ya? Wah, ini tempat hacker di sini nih ya. Taksi bisa super. Nih, host kedua. Host ketiga, ya kan? Yuk kita lihat yuk di host kedua, yuk di mana itu. Mumpung kita lagi gak ngapa-ngapain ya, ya kan? Mendingan kita cari dulu host kita. Bodoh amat. Ini emang lagu kadang buat masalah ya. Wah, oh, bensin kita tinggal sedikit jatuh. Beli bensin dulu kali ya. Taruh deh. Beli bensin dulu bentar. Kita harus beli bensin dulu supaya ini kita nggak kenapa-napa. Gitu aja. Mobil kita nggak kenapa-napa. Uang kita juga sudah habis, ya kan? Gimana lah ini dunia ya, ya. Buset. Saya jadi kayak orang gila nih kayak gini nih. Buset, ada orang mati di situ. Saya tabrak kah? Oke, Pak. Isi penuh ya. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih. Mahal ya. Mau ini bensin aja mahal banget. Beneran dah. Oke, kita lihat rumah satu lagi ya. Kalau di sana lebih bagus ya kita ke sana aja lah. Cuman kan emang harus kita tahu juga ya. Nggak semua rumah itu kita bisa pakai sih. Harusnya sih begitu. Mati lu. Mati lu. Buset dah. Itu rumah ada di mana ya? Waduh, ini sih tipe trek-trekan namanya. Jalanan tetap ada. Mati nggak lo? Untung aja mobil gue nggak kenapa-napa. Dan fix. Mobil saya kenapa-napa. Udah nggak akan bisa jalan itu mobil. Seriusan itu. Buset, ini di hutan gitu ya. Buset dah. Ini gimana ceritanya ya gua kesana gitu kan.
Oke, fix. Gue harus balik ke menu. Karena percuma itu. Load lagi. Jadi tuh kalau udah mobil udah begitu ya, itu udah nggak bisa kemana-mana, udah hancur itu, iya kan? Oke, selamat pagi, selamat meningsoy. Meninggal dalam tekanan ini, depresi saya beneran. Harusnya mas santai gitu ya. Kak, nanti mobilnya ada di sana nggak? Apa udah balik? Itu mobil pasti balik karena kan cuman load di sevan kita ya, seperti itu. Kalau mobilnya nggak balik ya udah, maka saya harus ngulang lagi. Seperti itu aja terus. Karena kemarin tuh mobil seperti itu, jadi nge-stuck gitu kan. Ujung-ujungnya nggak bisa diapa-apain. Ya kalau nggak bisa diapa-apain ya sudah. Kita nggak bisa kerja, kerja kan jauh kan ya, sampai jauh banget sana. Ya udah gitu loh. Berarti masih manusiawi lah di sini ya, masih manusiawi di sini ya. 47 ya tuh uang kita. Terus seriusan tuh. Ah, 40. Emang kita udah ngambil ya? Waduh. Waduh. Ini nih yang kacau nih. Ini nih yang kacau nih. Oke lah, udahlah. Gak apa-apa lah. Kita kerja lagi aja. Jam 10. Ini jam 10 nih. Kita cari bayaran yang mahal. Oke, tunggu sebentar. Saya mau ambil kerjaan dulu ya. Laper, iya tahu gue laper lu nya. 4-4-4-4-4-4. Oke. Okay. Kita ambil yang mahal 44 ya. Biarinlah waiters bau-bau lalu i. Orang pun kalau mau makan juga kalau kalian bau juga. Yeah. Padahal enggak mau kali. Wah, butuh 10 enggak tuh. Ya ini makanya, jadi kalau misalnya hidup itu ya begini. Nggak simple gitu loh. Ya permasalahannya cuma itu doang sih. Kenapa uang saya nggak ada gitu loh. Udah uang nggak ada, habis. Ya kan, udah uang habis, tempat mandi kita hilang, ya kan? Oke lah, gak apa-apa lah. Apa tadi kasir ya? Oke. Kasir ada di sana. Kita jadi kasir kan ya? Iya, jadi kasir. Itu rumah, cuk. Bentar dulu. Oh enggak, benar. Iya. Aman, ya. Yang enggak aman adalah yang di sana ada. Gua bau, cuk. You have dirty, take a shower. Iya, gua pengen beli showernya juga mahal banget, ya kan? Seriusan, aku gak tahu apa-apa ini, padahal kayaknya kemarin aman-aman aja gitu kan, pas saya save. Ya masa iya itu kita hilang ya kan. Takutnya sih ngebug ya, paket kita itu ngebug. Jadinya mau bagaimana lagi lah gitu kan.
udahlah, gak apa-apa lah, gak apa-apa, kita kerja aja dulu dah, bodo amat lah ya, mau dikatakan bau kek ya kan, yang penting kerja dulu dah, kerja dapat duit udah gitu loh, jadi gak terlalu ini banget. Kerja salah, gak kerja salah. Ini kita mau kerja tapi ketinggalan jamnya. Padahal kita udah on time, Oke lah, mau bagaimana lagi, ya kan? Ya udah, nggak apa-apa lah. Kita tunggu next saja deh ya. Ini pekerjaan yang sangat-sangat membagongkan sebenarnya ya. I feel so dirty. Iyalah, dirty lah, orang nggak ada duit buat beli barang, nggak ada duit buat beli ini itu ya kan. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kegiatan kita itu ya mau bagaimana lagi? Barang hilang, apa hilang, semua hilang. Ya hilang semua. Gitu aja. Jadi kan ada tiga tempat, yang itu masuk ke kredit card, yang satu lagi ke itunya banknya, ya kan? Yang satu lagi masuk ke kantong kita seperti itu. Jadi kalau kita digaji itu di kantong nggak tuh ngomongnya, ya pokoknya seperti itulah, langsung dibayar gitu loh, cash. Wah, kita di sini lagi. Udahlah, parkir di sini aja dah. Agak terlalu jauh soalnya di sana. Oke. Mau mandi gua susah. Gak ada tempat mandi, ya kan? Ini tempat sudah kayak begini, nggak tahu diri semuanya. Diamlah kau. Ya, kalau bisa lewat belakang gitu kan. Kok saya jadi sedih banget gitu ya. Terasa itu kayak dunia tuh nggak adil banget gitu. Nightmare Arshin. Iyalah, nightmare lah. Murmur. Udah dirty ya kan. Itu seriusan harganya segitu. Nah, kalau gua ambil harga yang murah gawat itu. Itu bisa dipakai itu enggak sih? Mana nih? Ini bang. Harusnya sih kita bisa melakukan apa aja di bank sih, ya kan? Wede. Oke kak. Total money in wallet, ya kan? In the card, in wallet, in account, in a card. Oke, okay. Oh ini yang di bank, ini di kartu. Oh bisa dipakai begitu ya?
Wallet bisa di sini. Oh, semuanya bisa. Ngapain kita susah-susah ya? Oke lah. Ini emang agak bingung ya. Pure, saya bingung. Udah barang hilang, segala macam hilang. Udah, mau gimana? Bentar, ini jam 10 ya. Jam 10 kalau kita ke sana aja udah makan waktu yang cukup lama ya. Oh, ini jam 12 sampai... Astaga, saya baru tahu ya. Oke lah, kita ambil jam 15 saja. Yuk, cepat, 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 cepat. Kita harus kerja. Kita harus kerja dulu. Janganlah buat saya sedih. Deliver kan kita. Sekarang saya bisa lupa loh, saya ambil apa tadi jobnya. Kalau bisa dilihat di sini sih nggak apa-apa deh job kita apa. Cuman yang pasti akan kesulitan nih kita. Oke, kita ada itu ada apa namanya pembayaran. Bentar ya. Oke. Oke. Job kita kasir, kasir, tapi nggak ada penghasilan gitu kan. Kadang emang buat sakit hati kalau gini. Oke, kita berhenti di sini aja lagi. Lain kali langsung emergency itu deh ya. Nggak tahu deh nih, ini kita bener apa nggak? Kalau kita salah bahaya ini. Kalau nggak salah sih bener. Ya kalau nggak bener ya salah. Oke, itu dia. Mobil kita. Tunggu, saya datang. Saya datang. Oke, okay. Bau. Ini kita parah banget ya. Tadi gak sih ngeliatnya sih? Saya aja pengen nangis sih rasanya liatnya juga. Demi jadi apa namanya? Streamer ya, kita harus kerja paruh waktu dulu gitu loh. Taruh lu nih mobil gua di mana kali? Itu sebenarnya ada sih banyak tempat gitu kan. Kalau kita mau deket-deket sama dia bisa gitu kan. Cuman yang pasti kita harus masuk dulu ya kan. Ini makan juga udah lapar lagi gitu kan. Jadi kita tuh nggak ada waktu buat ini sebenarnya. Nah, tuh credit card, tuh bank. Oke. Semua sudah masuk ya. Semoga gak akan kenapa-napa gitu ya.
satu rute lagi. Nah, jadi rute kita tuh ada banyak di sini ya. Meskipun banyak, kita harus tahu dah harus kemananya gitu loh. Dan ya, gila bisa ini. Mati, mati. Astaga. Ini jalannya licin ya, saudara-saudara ya. Dan empty. Oke lah, fix bisa gila. Woi, polisi. Apes. Kayaknya saya akan ngulang lagi deh ya. Ya, supaya kayak nggak kelihatan apes banget begini loh. Barang hilang, apa hilang. Serasa dunia itu nggak mihak ke saya banget gitu loh. Jadi tuh kalau kita mau ambil, dia ada di posisi 50-an, 59-60 lah ya. Oke. Oke. Semoga bisa ya, dari sini bisa transfer ke sana, semoga itu. Semoga kayak orang gila di sini. Gua tahu lo akan mati. Oke, fix, fix. Ini udah kacau, udah kacau. Nah. Nah, oke semuanya, terima kasih yang sudah datang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng kalian supaya kalian tetap update bersama saya. Dan saya Redmo di sini, saya undur diri. Semoga kalian senang dan tidak emosi di sini ya. Sampai jumpa di lain episode. Saya ngulang lagi, nanti saya akan reset lagi ya kan. Dan saya Redmo, bye-bye.